Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang beriman, terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini perkenalkan, nama saya Alfandi dan saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Rasa Syukur Kita Terhadap Tuhan. Mohon disimak selengkapnya. Sudahkah kalian bersyukur atas nikmat yang seluruh diberikan Tuhan kepada kalian? Kalian bisa makan dan tidur dengan perasaan yang tenang. Akan tetapi, sudahkah kalian bersyukur? Ingatlah, saudaraku, kita dapat hidup bahagia dan tenang di dunia ini semata-mata hanya karena nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Namun ada saudara kita yang di sana hidup menderita dan serba berkekurangan. Saudara kita yang hidup di Palestina hidup dalam kesulitan, di mana banyak saudara kita di sana yang gugur, serba kekurangan, dan banyak yang menderita kehilangan orang yang telah mereka sayangi. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan pada mereka. Mereka terus berjuang untuk terus hidup dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Inilah bentuk rasa syukur mereka atas nikmat yang mereka dapatkan. Mereka sama sekali tidak mengeluh dan terus bertahan hidup untuk membangun kehidupan mereka yang lebih baik pada generasi yang akan mendatang. Maka dari itu, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah dan kesulitan, maupun itu dalam bentuk doa dan dalam bentuk doa maupun dalam bentuk amal yang berupa uang dan sebagainya. Karena tanpa kita sadari, bantuan kecil yang kita berikan pada saudara kita itu bisa berdampak besar bagi kelangsungan hidup saudara kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Memang benar, kita hidup di tempat yang sama, kita lahir di bumi yang sama, dan kita pula akan berakhir di tempat yang sana, yaitu bumi kita yang tercinta. Akan tetapi, rezeki, sesa, takdir setiap orang memang berbeda-beda. Ada yang hidup dengan damai, ada yang pula yang hidup dengan kesulitan. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita beribadah dan menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apakah kalian sudah bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kalian? You have